Ratusan warga Pulau Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur menggelar tradisi ngater kajian atau mengantar orang pergi haji pada 25 Juli 2018. Dalam tradisi ini, warga mengarak jemaah calon haji dengan iring-iringan kapal hias menyeberangi Selat Madura. Melalui tradisi ini, pengantar berharap mendapatkan barokah sehingga dapat pergi haji juga. 25 kapal motor penangkap ikan terlihat berjalan beriringan merapat ke dermaga pelabuhan Tanjung Tembaga, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Puluhan kapal yang dihias ini bukan membawa nelayan beserta hasil tangkapan ikan, melainkan membawa jamaah calon haji beserta ratusan warga asal Pulau Gili Ketapang, Kecamatan Sumber Asih. Iring-iringan kapal hias ini merupakan tradisi ngater kajien atau mengantar orang pergi haji yang sudah dilakukan sejak lama dan turun-temurun setiap musim haji. Di tahun ini ada 18 warga Pulau Gili yang berangkat ke Tanah Suci untuk berhaji dan diantar oleh keluarga dan tetangganya hingga ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Tradisi ini digelar dengan harapan mendapatkan barokah dan para pengantar juga bisa pergi haji ke Tanah Suci di tahun-tahun mendatang. Banyak yang ikut ini memang tradisi ini. Tradisi apa lagi? Tradisi haji. Ngater kajian. Ya. Ini anu apa itu sudah biasa lah orang-orang. Gimana? Iya. Ini dihias semua. Kalau anu haji umroh sama. Iya. Berapa lama menghias? Sejak kapan? Sejak kemarin? Sejak kemarin. Sejak kemarin. Salah satu dari 18 jemaah calon haji asal Pulau Gili Ketapang adalah Santuso, usia 50 tahun. Ia merupakan seorang tukang becak yang harus menabung selama 10 tahun agar bisa berhaji. Ya, kita sudah. Kalau memang kita tercapai sekarang adalah bersyukur. Pak So, kesehariannya apa sih pekerjaannya, Pak? Kesehariannya Pak So, pekerjaannya apa sih? Sehari-harinya. Bekerja sebagai apa? Pembeca. Nabung berapa tahun, Pak? 10 tahun. Jumlah jemaah calon haji Kabupaten Probolinggo tahun ini mencapai 824 orang yang tergabung dalam kelompok terbang 27 dan 28 dan berangkat pada 25 Juli 2018. Babul Arifandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur.